Okey, sekarang saya nak masak nasi pula. Nasi sedang panas. Okey. Ini saya dah tumis tadi. Bawang besar satu labu. Bawang putih, gulai, kayu manis. Tengok sekejap ya. Kayu manis, bunga lawang, ini cili hijau saya patahkan. Serai, bikin. Okey. Nasi saya dah rendam ya. Jadi saya tak payah perlu nak goreng nak apa lagi. Saya dah rendam dengan garam. Jadi air kena sukat sama banyak dengan beras. Kalau 4 pot beras, 4 pot lain. Dan 1 pot susu cair kita akan masuk lagi. Sekiranya boleh masuk. Jangan lambat sangat nanti dia putih. Okey, bila susu ni cair tadi ni dengan air ni dah menggelegak macam ni, baru kita masukkan beras ya. Jangan masuk pada awal nanti hancur. Masukkan juga garam cukup rasa ya. Okey, dia kena panas sikit baru masuk sebab kita tak nak beras kita hancur. Okey, beras ni kita tutup dah. Biar dia masak. Hijau, ada pink, ada kuning.